been getting older, maybe. And I've been thinking about you lately. Does it ever drive me crazy? Just how fast the night changes. Jakarta sudah hampir memasuki usia 500 tahun. Dan sekarang kita bisa menyatakan kepada dunia bahwa Jakarta adalah kota global. Dan kali ini temanya adalah kota global, kolaborasi, akselerasi, elevasi. Apa kota global itu? Kita sebut kota global karena sarananya adalah sarana berstandar internasional. Ketika ada orang datang ke Jakarta dari berbagai belahan dunia, datang ke kota ini, maka akan menemukan stadionnya berstandar internasional. Lihat trotoarnya berstandar internasional. Lihat pusat senian dan kebudayaan berstandar internasional. Menyaksikan halte, terminal, tempat pemberhentian, bahkan bisnya, MRT-nya, semua berstandar internasional. Ini adalah contoh kita memasuki era kota global. Dan kita juga disebut global karena kita memanfaatkan digital. Semua yang hadir di tempat ini rasanya pasti tahu aplikasi Jaki. Anda daftar ke sini pakai Jaki, bukan? Dan ini adalah sebuah aplikasi pemanfaatan teknologi digital super apps yang bukan hanya terbaik di Indonesia, tapi ini telah dinobatkan sebagai super app pelayanan kota terbaik di Asia Tenggara. Dan kita juga sebut kota global karena kita bisa menyelenggarakan event-event global di tempat ini. Dua minggu yang lalu, baru saja kita menuntaskan sebuah pertandingan World Championship Formula E di Jakarta yang berlangsung dengan amat sukses. Mata dunia memandang Jakarta, mata dunia melihat Indonesia, dan mereka menyaksikan bahwa putra bangsa, anak-anak Indonesia bisa menyelenggarakan event dunia setara dengan event-event global di tempat-tempat lain yang berstandar internasional. Hanya 10 negara di dunia yang bisa menjadi tuan rumah, dan Jakarta, Indonesia adalah salah satunya. Dan ini semua adalah karya anak bangsa. Saudara-saudara semua yang hadir di tempat ini, bangunan yang Anda tempati hari ini, tempati malam ini, adalah bangunan yang 100% dibangun oleh anak-anak hasil didikan bangsa kita sendiri. Dan kita disebut kota global karena kita diakui dunia. Saudara-saudara semua, alhamdulillah transformasi transportasi di Jakarta telah diakui sebagai transformasi dengan perubahan terbesar di seluruh dunia. Kita dinobatkan sebagai kota nomor satu dan mendapatkan Sustainable Transport Award yang diakui dunia sebagai kota yang paling cepat melakukan perubahan. Tapi yang terpenting bukan hanya infrastruktur, bukan hanya pengakuan dunia, bukan hanya event dunia. Yang terpenting adalah warga Jakarta adalah orang-orang yang sudah berpikir sebagai warga global. Aku datang.